Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit, dan semoga puasanya lancar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, spesial kali ini teman-teman ada requestan dari kawan-kawan sekalian ya di kolom komentar YouTube, yaitu Baraan Raya. Oke, Baraan Raya berarti hari raya ya kan. Di kampung pakai 20 sungai besar Selangor. So saya tak faham nih baraan apa. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke. Okay. Jadi tadi itu kumpul-kumpul ya kan, tapi berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, baraan kampung paket 20. Oke. Nah, di sini saya kurang tahu, guys. Ini mungkin tradisi ataupun adat yang ada di Malaysia ya. Jadi kalau bulan puasa, habis setelah bulan puasa. Oke, ini pakaian-pakaian raya semua, guys. Jadi mungkin ketika lebaran di sana, hari raya ini pada datang ya. Sowan mungkin gitu ya ke tempat-tempat yang apa yang di apa ya namanya ya, sesepuh mungkin. Atau gimana, saya kurang paham ini, guys. Coba teman-teman jelaskan nanti ya. Wih, banyak kali tuh. Ramai juga lah, guys. Dan motornya di sini juga, motor-motor lama juga lah. Oke, main blayer juga di sini. Ini sengaja saya tidak mendengarkan musiknya, guys, karena kena copyright ya. Nanti nggak bisa apa namanya, nggak bisa tampil gitu. Oke. Pak Ci, asap banyak kali. Nah, ini sudah selesai. Mungkin dia akan pindah lagi ke tempat yang lain, atau gimana? Saya gak paham. Oke. Atau hanya ke tempat satu tempat itu, mungkin yang istilahnya di situ yang tertua, mungkin di situ juga gitu, guys. Saya kurang tahu juga. Cantik nih kampungnya. Ya Allah, ini 2019 loh, guys. Kemarin loh, 2 tahun yang lalu ya. Wah, ada es krim juga, tapi udah meleleh itu es krimnya. Ya, budak-budak senang itu. Okay. Wih, ramai, guys. Itu masa COVID tuh. Kan. Tak puasa tuh belum COVID lagi kah? Oke, itu video yang pertama, guys, dan saya kurang paham masihan karena di videonya tidak ada penjelasan apa-apa ya, kecuali hanya musik saja di situ dan ada keterangan baraan. Nah, di sini ada salah satu video lagi dari kawan-kawan di Malaysia juga yang request gitu kan. Jadi di sini dari channel Sama Sport. Oke, langsung saja kita upload videonya, guys. Let's go. Assalamualaikum, ini adalah perayaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung Baik Sri Paya. Johor. Tadi Selangor. Oke. Tengoklah sepeda motor dia tu. Banyak juga ya, dah tua, dah buntut macam tu, tapi macam oke je. Wow. Oh. Wow, ngeber, dikeber, guys. Alright. Wih, banyak kali lah nih. Ini 2016, guys. Wow.
Wah, ini serodok tau. Menyenangkan sekali ini, guys. Oh, kerukunan dan kekompakan daripada jiran-jiran ya kan. Sanak keluarga dan family lah. Saya baru tahu guys ada kayak gini di Malaysia gitu kan. Wow. Ini anak muda senang banget guys. Saya juga senang banget ngeber-ngeber kayak gini ini. Yang biasanya enggak boleh jadi boleh gitu kan. Wow. Keren sih. Sangat-sangat menyenangkan. Oke. Okay. Oi, banyak sangat ni. Dia sama masuk rumah terhilang. Terhilang. Aduh. Sangat-sangat menyenangkan guys kayak gini ya. Allah, kerukunan, kekompakan macam itulah. Budak-budak juga tahu, oh ini pak ini pak cik ni kan. Woi, dapat duit. Oh, kecil-kecil, budak kecil eh. Kalau budak macam besar sikit mungkin tak dapat lah. Okey, samalah saya pun masa kecil dulu macam tu lah, bagi duit lah. Ayah saya macam tu. Jadi kalau lebaran pasti bagi-bagi duit pada budak-budak lah. Kalau dah tua tak kerja sendiri lah. So budak-budak senang lah kalau bagi duit. Wih, menyenangkan sekali guys. Waalaikumsalam. Okay. Oh, masya Allah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ala Muhammad. Amin. Masya Allah. Amin. Kurniakanlah lagi peluang bagi kami menemui bulan Syawal hingga beberapa masa yang akan datang, dan kami memohon semoga diberkati rahmat Tuhan Haji dilanjutkan umur dalam iman, amin, dengan rezeki yang halal. Amin. Amin. Masya Allah. Jadi di sini bagus banget guys. Datang tempat sini, lepas tu doa bersama, solawat bersama, keberkahan akan mengalir insya-Allah. Wow, best sangatlah. Oh. Masya-Allah. Weh, tanjat dia. Bela tu maulah. Eh, cantik tanjak tu. Songket ya. Oh, keber lagi. Okey, bermaaf-maafan ceritanya di sini ya. Jadi baraan itu saya mulai faham ini. Jadi baraan itu mungkin bermaaf-maafan datang ke tempat orang ya kan, pakcik-pakcik macam tu kan, lepas tu baca selawat.
doakan mereka. Wow, keren banget sih. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi ya, Baraan Raya Idul Fitri. Ini kampung Sri Paya, PT Raja dan Batu Pahat. Dan yang tadi juga yang pertama adalah Selangor, Sungai Besar Selangor. So, wow, keren banget. Dan saya ini baru pertama kali tengok ya guys, macam ni. Dan kalau di kampung saya juga ada macam ni, tapi karena memang dekat-dekat ni kan, dekat-dekat, jadi saya dengan jiran-jiran tu, dengan family saya juga dekat-dekat, jadi kumpul di rumah saya, lepas tu pergi sama-sama. Tapi tak pakai motor lah, jalan kaki je. Kalau jauh sikit pakai kereta, macam tu lah. Tapi tak ada macam tradisi geber-geber sepeda motor lah, banyak macam tu. Tapi mungkin di tempat-tempat lain ada, dan saya belum menjumpainya kan. Sebab saya pun tak tahulah dekat mana kat sini pun ada macam tu. Mungkin kampung-kampung Melayu dan lain sebagainya. Okey, di sini coba kita lihat komentarnya. Di sini ada orang Jawa kuat Baraan. Okey, kalau dekat Selangor raya sebulan. Oh iya ke? Coba kita tengok lagi. Di sini ada komentar juga. Kampung saya di Sungai Rambai Melaka. Okey, border dengan Kesangmua. So memang ada marhaban masa kecil-kecil bila hari raya. Memang seronok eh kan. Wah, best tradisi anak muda. Meriah-meriah Baraan. Okey. Keren sih, terbaik selawat beramai, betul. Okey, tapi di sini memang best sangatlah, seronok sangatlah kan tradisi macam ni. Sehingga apa ya, kerukunan dalam bertetangga itu sangat-sangat baik sekali guys. Kita mendoakan, kita datang kepada rumah mereka dan kita mendoakan ya kan, mendoakan kepada keluarga semoga diberikan panjang umur dan keselamatan ya, tetap berpegang teguh kepada iman dan Islam. Masya Allah, itu sangat-sangat bagus sekali. Dan ya, mungkin itu menjadi contoh bagi kita nanti juga ketika kita bertamu kepada rumah seseorang, kita doakan ya. Meskipun tuan rumah tidak tahu ya kan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang punya rumah ini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang lapang, dan juga diberikan keselamatan fid din wa dunyal akhirah, seperti itu. Dan insyaallah itu akan menjadi hal baik bagi kita semua. Terima kasih guys sudah tengok video ini, dan buat teman-teman semua, karena saya belum paham banget tentang Baraan ini, silahkan komen ke bawah apa makna sebenarnya daripada Baraan ini ya, asalnya dari mana, siapa yang mulai, boleh teman-teman komen ke bawah. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan saya Ben Udu Diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.